Saya akan unboxing sekaligus mereview Polytron PMA9505. Speaker aktif Polytron ini adalah speaker aktif buatan Indonesia, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita review. Nah, Lur, setelah saya buka, ini dia isinya ya. Saya dapat dua tweeter. Di sini sudah modelnya seperti ini. Nah, ini isinya dua speaker ya, Lur ya. Oh, tiga kan? Satu, dua, kemudian tiga yang ada di dalam ini kecil. Agak besar, besar. Oke. Ini kita dapat dua, Lur ya. Kemudian kita juga dapat satu bass dan kontrol ini, di mana di sini ada volume, kemudian ada tombol-tombolnya, Lur. Ya, tombol play, function, bluetooth. Nah, ini like. Di sini nanti ada nyalanya, Lur ya. Ini kita bisa atur lewat sini. Next, brief. Nah, volumenya masih dia pakai putar. Kemudian ada kontrolnya juga di sini. Mic volume, eco volume, bass dan treble. Ya, di sini juga ada dua input mic. Ya, jadi kita di sini bisa berduet karaoke, Lur ya. Tidak usah pusing-pusing untuk beli mixer, tapi kalau kita ingin suaranya lebih bisa diatur lagi, kita tambahkan mixer, Lur. Ya, next kita akan coba menyambungkan speaker aktif ini ke mixer ya. Mixer asli, mixer Yamaha, next kita coba. Terus pada bagian belakangnya ini, nah ini ada antena radio, Lur ya. Kemudian ada line in dan line out. Nah, kemudian powernya ada di sini. Dan colokan ke listrik ada di sini, Lur ya. Oke. Ini langsung saja kita rakit, Lur, seperti ini. Ini masuk ke speaker ya, dua ya. Kemudian line out ini ke speaker. Kemudian NE-nya ini nanti ada kabel ke 3,5, bisa ke handphone atau ke PC. Nah, selain itu kita juga dapat kabel 3,5 tuh RCA ya. Nah, ini kabelnya ini kita sambungkan ke sini. Line in, Lur ya. Kemudian ada remote kontrolnya juga ini. Ya. Kalau kalian yang males untuk berdiri merubah-rubah, nah bisa lewat remote control. Nah, oke. Okay. Kalian juga bisa menyambungkan speaker aktif ini ke bluetooth ya, Lur ya. Kita bisa sambungkan ke bluetooth atau bisa pakai memory atau USB. Nah, ini ada aux-in-nya. Ada aux-in juga di sini. Nah, saya kira speaker aktif ini sudah lumayan lengkap ya, Lur ya. Jadi kita tidak perlu mixer lagi ya. Dengan budget kisaran 500.000 sudah dapat nah speaker aktif ini. Kalau untuk ruangan yang kecil ini saya rasa oke ya, Lur ya. Tapi kita coba dulu, Lur. Langsung saja kita rakit, Lur ya. Nah, ini untuk speaker aktifnya. Ini untuk tweeternya, Lur. Ini kita pasang di line out ya. Kemudian ada kabel untuk handphone ini kita sambungkan di line in. Nah, seperti ini.
Kita colokkan. Kemudian powernya kita nyalakan loh. Nah, ini dia penampakannya. Ini lampunya nyala lur ya. Mungkin nggak kelihatan, tak matikan dulu lampunya. Nah, ini lur, ada lampunya lur. Kita bisa ngatur lag-nya itu dari sini. Nyalanya ya. Ini cuma warna merah saja. Nah, yang ini ungu. Nah, warna-warna lain lur ya. Oke, sekarang kita coba fungsinya. Kalau fungsi yang pertama di sini adalah LAN. LAN itu terhubung ke kabel ini. Kemudian AUX ya. Itu dari sini ya, kabel ini. Atau inputan luar juga ini. Ada FM radio. FM mode. Nah, ini ini belum disetting lho ya, nanti butuh setting ini. Bisa juga dari Bluetooth. Ini BT pairing ya, dia mencari auto connect. Kalau kita sudah pernah connect di sini, kita bisa langsung connect ini. Bisa juga USB. Nah, yuk, karena ada USB dia langsung lari ke LAN. Sekarang kita coba kita sambungkan ke handphone ya. Nah, langsung saja seperti kita sambungkan biasanya ya. Nah, ini loh. Nah, ini posisi bass sama treble-nya masih nol semua ya. Nah, kita coba kita tambahkan treble-nya. Kita buka treble-nya. Oke, inilah suaranya ya, Lur. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, lumayan mantep ini dengan harga 500 ribuan saja. Sudah dapat PMA ya. Mungkin harganya berubah, bisa turun bisa naik untuk saat ini ya lur ya. Ini saya belinya 2 minggu yang lalu ya, baru saya review sekarang ini. Oke, sekarang kita coba mic-nya sekaligus kita tes mic ya lur. Mic volumenya saya kecilkan dulu. Cek, cek, satu, satu, cek, 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 satu, cek, 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 satu, cek, satu, cek. Nah, ini echo-nya ya teman-teman ya. Kemudian mic levelnya juga ada di sini. Kita tinggal ngatur saja bass treble-nya. Cuma di sini kelemahannya kita tidak bisa mengatur treble, bass, middle untuk mic-nya ya. Kita hanya bisa mengatur, nah ini cuma satu aturannya. Ini andaikan mixer hanya satu channel lor ya. Nah ini lor ya, kita sudah bisa karaoke ini. Sudah saya putar musik lewat HP. Nah, kemudian mic-nya sudah saya colokkan. Ini kita sudah bisa karaoke lho.
Oke, sekian dulu Lur video review saya tentang Polytron PMA 9505 ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari sound minimalis dan murah. Sampai jumpa pada next video. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen buat kalian yang ingin tanya-tanya ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.